Petugas gabungan dari Satlantas Jakarta Timur bersama Suku Dinas Perhubungan Pemkot Jakarta Timur sosialisasi perluasan aturan ganjil genap. Sejumlah pengendara yang melanggar belum dikenai sanksi tilang dan hanya diberi teguran. Seperti inilah suasana hari pertama sosialisasi perluasan sistem ganjil genap di Jalan Pramuka Raya Jakarta Timur. Sejumlah kendaraan roda 4 berplat nomor ganjil yang melintas di Jalan Pramuka Raya diberhentikan oleh petugas kepolisian. Pada hari pertama sosialisasi ini, petugas hanya memberi himbauan kepada pengendara yang melanggar. Tanggal 13 mulai penindakan. Sosialisasi perluasan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap. Jalur baru perluasan ganjil genap